upacara Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022. Siap dimulai. Lanjutkan. Kewenangan Polri sangat besar. Organisasi Polri menembus sampai ke tingkat desa. Dan setiap hari, anggota Polri bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan rakyat. Polri harus mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga Kamtibmas. Lakukan berbagai tindakan pemolisian dengan humanis, namun tegas ketika diperlukan. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia, teruslah menjadi Rastra Sewa Kotama, Abdi Utama Nusa dan Bangsa. Selamat bertugas. Momentum ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami atas kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara. Kami berkomitmen untuk memegang teguh seluruh amanat Bapak Presiden, dan kami akan jadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan. Kami berjanji bahwa kami akan terus berbenah, senantiasa peka dan mendengarkan kritik, masukan, saran kepada Polri. Meskipun pahit, akan kami jadikan evaluasi untuk mewujudkan transformasi menuju Polri yang presisi, agar Polri semakin dekat dan dicintai masyarakat.